Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih berkaitan dengan hamzah Wasol Di mana fokus di dalam pembahasan ini adalah tentang di mana sajakah tempat dari hamzah Wasol Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa Hamzah wasol itu bisa berada pada tiga kalimat. Jadi Hamzah wasol itu bisa berada pada semua kalimat. Bisa berada pada kalimat isim, bisa berada pada kalimat fiil, dan juga bisa berada pada kalimat huruf. Untuk pembahasan kita kali ini fokus Hamzah wasol yang ada pada kalimat isim sementara untuk yang ada pada kalimat fiil dan huruf akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya untuk hamzah wasol yang berada pada kalimat isim ini terdapat pada 10 tempat yang pertama adalah berada pada lafat ismun ismun itu bisa bermakna nama Lafat ismun ini, menurut Imam Si asalnya adalah simun. Ini sama halnya dengan lafat tinun yang berwazan Fi'lun jadi asal daripada lafat ismun menurut Imam Sibawaih itu adalah simun sama dengan lafat kinun yang mengikuti wazan fi'lun. Namun pendapat yang lain menyatakan bahwa lafat ismun di sana berasal dari lafat sumun. Bagaimana lafat simun atau sumun ini kemudian berubah menjadi lafat ismun? Prosesnya adalah Lam fi'il dari lafat simun atau sumun di sini dibuang dengan terlebih dahulu memindahkan harkat domah di sini kepada huruf sebelumnya sehingga akan berubah menjadi sumun atau simun. Selanjutnya huruf yang pertama di sini disukunkan. Jadi harkat daripada huruf sin di sini baik yang berubah harkat domah ataupun harkat kasro di sini dibuang, sehingga keadaannya menjadi sukun, dan kemudian ditambah dengan Hamzah Wasol agar huruf yang pertama yang dalam keadaan sukun di sini dapat dibaca. Kemudian ada pula yang menyatakan Hamzah Wasol di sini adalah merupakan pengganti daripada lam fi'il yang berupa huruf wau yang dibuang tadi, sehingga jadilah lebat ismon. Selanjutnya, nisbah dari lafat ismun ini adalah ismiyun atau juga sumawiyun. Jadi manakala nisbahnya ismiun maka di sini mengikuti perubahan akhir yaitu lafat ismun sementara manakala nisbahnya berupa sumawiyun maka ini mengambil dari lafat yang awal. Sementara istiqok daripada lafat ismum, menurut ulama Basro, ini adalah sumun. Sementara menurut ulama Kufa, ini adalah wasmon. Jadi pendapat yang awal yang menyatakan bahwa lafat ismun itu berasal dari sumun atau simun, itu adalah pendapat daripada ulama Basro. Sementara menurut pendapat ulama Kufa, mereka menyatakan bahwa ismun itu berasal dari lafat wasmun. Selanjutnya, dari lafat wasmun di sini dilakukan proses yaitu memindah huruf waw di sini yang asalnya posisinya sebagai fa'fi'il dipindah ke paling belakang yang posisinya sebagai lam sehingga wasmun pada akhirnya pun akan berubah menjadi sumwon. Jadi menurut ulama Kufa, wau yang ada pada lam fiil ini pada asalnya berada pada fa fiil. Ini adalah asal daripada pada lafat ismun itu sendiri. Jadi pada intinya hamzah yang ada pada lafat ismun ini termasuk daripada hamzah wasol. Di mana manakala lafat ismun ini berada di awal susunan kalimat maka hamzahnya pun ini akan dibaca. Namun manakala berada di tengah-tengah kalimat hamzahnya ini pun tidak dibaca. Ini yang pertama. Yang kedua adalah lafat istun. Maknanya adalah asal atau pangkal. Lafat istun di sini asalnya adalah satahun. Hal ini dibuktikan karena adanya pengucapan dari orang Arab yang berupa lafat Satihatun atau juga berupa lafat istahun dari dua kalimat inilah yang disimpulkan bahwa asal daripada kedua lafat itu adalah lafat satahun selanjutnya haknya di sini dibuang karena memang hak ini dianggap sebagai huruf yang menyerupai huruf ilat Kemudian sinnya di sini disukunkan lalu ditambahkan dengan hamzah wasol sebagai pengganti daripada huruf h yang dibuang atau agar supaya huruf sin yang menjadi awal kalimat ini dapat dibaca karena tidak mungkin kita membaca suatu kalimat yang dimulai dengan huruf yang sukun. Jadi istun ini pada asalnya adalah satahun. Selanjutnya lafat istun Selain dibaca istun, ada kalanya juga dibaca dengan dua bacaan yang lain, yaitu ada kalanya dibaca dengan lafat sahun, di mana mengambil dari kata asalnya, yaitu satahun. Jadi manakala dibaca sahun, maka di sini yang dibuang adalah ain fiilnya dan menyisakan huruf sin dan huruf hak saja sehingga menjadi sahun. Namun ada kalanya istun ini juga Diucapkan dengan kata-kata satun Jadi yang dibuang di sini adalah lam fiilnya yang berupa huruf H Jadi pengucapan daripada lapat satahun ini bisa menjadi istun Bisa juga menjadi sahun Bisa juga menjadi satun Maknanya sama yaitu bermakna asal atau bermakna pangkal Hamzah yang ada pada lapat istun ini juga sama dengan Hamzah yang ada pada lafat Ismun tadi, di mana Hamzah ini termasuk daripada Hamzah Wasol yang apabila berada di awal susunan kalimat, Hamzahnya di sini dibaca, namun manakala berada di pertengahan susunan kalimat, maka Hamzah ini sekalipun tertulis di dalam lafat, namun tetap tidak dibaca. Kemudian, yang ketiga adalah lafat Ibnun dan yang keempat adalah lafat ibnu mun ibnun ini maknanya adalah anak laki-laki sementara ibnu mun mim yang ada pada lafat ini adalah merupakan mim tambahan yang dimaksudkan untuk makna mubalaghah jadi ibnun maknanya adalah anak laki-laki, sementara manakala kita mengatakan anak perempuan, maka di sini adalah berupa lafaz bintun. Bintun anak perempuan, ibnun anak laki-laki. Sementara ketika kita mengatakan ibnumun, maka maknanya adalah benar-benar anak laki-laki. Jadi keberadaan daripada mim di sini adalah untuk tujuan mubalaghah. Kemudian yang kelima adalah lafaz Ithnani Ithnani Hamzah yang ada pada lafad ini Juga sama dengan Hamzah yang di atas Yaitu termasuk daripada Hamzah wasol Yang manakala berada di pertengahan susunan kalimat Hamzah ini pun tidak dibaca Lafad Ithnani ini pada asalnya adalah Fanayani Jadi ketiga huruf awal di sini semuanya diberi harkat fathah. Tanayani. Di mana bentuk nisbahnya itu adalah tanawiyun. Jadi dua huruf di awal di sini dipatahkan. Di mana huruf ya ini dibuang dan kemudian diganti dengan huruf waw. Bagaimana pada kaidah nisbah. Selanjutnya, lafat tanayani ini berubah menjadi ifnani prosesnya adalah lam fiilnya di sini dibuang dan fa fiilnya di sini kemudian disukunkan. Selanjutnya ditambah dengan hamzah wasol yang keberadaannya ini bisa dua. Yang pertama sebagai ganti dari lam fiil yang dibuang dan yang kedua adalah agar lafat yang dimulai dengan huruf yang sukun di sini dapat dibaca karena emang taknya di sini dalam keadaan sukun sehingga tanayani berubahlah menjadi ifnani Kemudian yang keenam adalah hamzah yang ada pada lafat imru'un. Maknanya adalah seseorang. Lafat imru'un ini pada asalnya adalah lafat mur'un. Prosesnya bagaimana lafat mur'un berubah menjadi imru'un. Prosesnya adalah Harkat daripada Hamzah yang ada pada posisi lamfil di sini ditukar dengan harkat dari huruf roh sehingga menjadi muron. Selanjutnya Hamzahnya di sini dibuang dan kemudian huruf mim ini disukunkan dan selanjutnya ditambahlah dengan Hamzah wasol dan kemudian memunculkan kembali Hamzah yang dibuang tadi. Selanjutnya setelah Hamzah ini dimunculkan kembali tanwinnya pun dikembalikan kepada hamzah tersebut sehingga jadilah lafat imruun kemudian yang ketujuh adalah lafat ibnatun lafat ibnatun di sini adalah merupakan bentuk muannas dari lafat ibnun jadi bentuk mu'anas daripada lafat ibnun itu bisa ibnatun, bisa juga berupa seperti lafat tadi, yaitu bintun. Jadi tak yang ada pada lafat ibnatun ini adalah lit taknif untuk memuanaskan atau sebagai tanda taknis. Berbeda dengan lafat bintun, di mana tak yang ada pada lafat bintun ini bukanlah merupakan tak taknis, melainkan tak yang keberadaannya sebagai aywat atau pengganti daripada lam fi'il yang dibuang di mana lafat ibnun ini pada asalnya adalah banawun selanjutnya diproses sehingga menjadi ibnun jadi keberadaan tak yang ada pada lafat bintun itu berbeda dengan lafat ibnatun di mana tak yang ada di sini adalah merupakan pengganti dari huruf wau yang posisinya berada pada lam fi'il yang selanjutnya dibuang dan ketika dibentuk muannas dimunculkanlah huruf tak di sini sebagai pengganti darinya. Jadi tak di sini adalah merupakan huruf tambahan sementara tak yang ada pada lapat bintun itu adalah huruf asli namun statusnya sebagai iwat saja sehingga di sini bentuknya berbeda. Ibnatun menggunakan tak marbuto sementara bintun menggunakan tak mabsuto. Kemudian yang ke adalah lafat isnatani. Hamzah yang ada pada lafat tersebut juga merupakan hamzah wasol. Lafat isnatani ini adalah bentuk muannas dari lafat isnani tadi yang telah dibahas. Bentuk muannas daripada lafat isnani ini terdapat pula lafat yang lain yaitu lafat sintani. Jadi itnani, itnatani atau sintani. Namun di sini berbeda pada tak yang ada pada kedua lafat tersebut. Di mana lafat itnatani taknya di sini adalah merupakan tak taknis. Jadi tak yang merupakan tanda muannas bagi lafat itnani, sementara pada lafat sintani. Taknya ini adalah merupakan huruf asli yang statusnya sebagai iwat dari huruf ya yang ada pada bentuk lafat ifnani di mana ya tersebut dibuang. Sebagaimana tadi yang telah dibahas bahwa lafat ifnani ini pada asalnya adalah fanayani. Selanjutnya ya-nya di sini dibuang dan ditambah dengan hamzah sehingga menjadi Ithnani. Selanjutnya dibentuk muana sehingga menjadi Ithnatani, di mana taknya di sini sebagai tanda tanis. Dan kemudian terdapat pula bentuk yang lain, yaitu lapat tintani di mana tak yang ada ini adalah merupakan pengganti daripada huruf ya yang dibuang. Hamzah yang ada pada lapat ithnatani yang merupakan bentuk tasniah dari lapat ithnani ini juga statusnya sama, yaitu sama-sama berupa Hamzah wasol. Kemudian yang ke sembilan adalah hamzah yang ada pada lafat imro'atun. Imro'atun ini adalah bentuk mu'anas dari lafat Imru'un yang tadi telah dibahas. Jadi imro'atun mudakarnya adalah Imru'un. Hamzah dari kedua lafat tersebut sama-sama berubah hamzah wasol. Dan yang ke 10 adalah Terdapat pada lafat aymunun Lafat aymunun di sini digunakan untuk kosam, yaitu untuk sumpah. Jadi, manakala kita mengatakan dengan lafat aymunullah maka maknanya juga sama dengan lafat billahi, yaitu bermakna demi Allah. Hamzah yang ada pada lafat Aimunun ini menurut ulama Basro ini adalah merupakan Hamzah wasol namun menurut ulama Kufa ini masuk di dalam kategori Hamzah Koto. karena menurut ulama Kufa lafat Aimunun ini adalah merupakan bentuk jamak dari lafat Yaminun. Jadi yaminun itu adalah bentuk mufrotnya, sementara bentuk jamaknya adalah Aimonon. Ini adalah beberapa kalimat isim, di mana jumlahnya ada 10 dan hamzah yang ada pada isim-isim tersebut masuk dalam kategori hamzah wasol. Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.